Setelah memutuskan mundur dari pelatnas PBSI pada 2019 lalu, Ihsan Maulana Mustafa kini membawa kabar mengejutkan. Ihsan Maulana kini didapuk jadi pelatih sebuah klub bulu tangkis bernama CST Badminton Club di Kanada. Kabar ini dibagikan oleh rekannya, Gaida Nurul Ganio, melalui unggahan Instagramnya. Gaida menerangkan dirinya dan Ihsan mendapat kepercayaan untuk menjadi pelatih klub tersebut. Ia menyebut Ihsan bukanlah orang yang asing baginya lantaran sudah sering kenal sejak SD. Keduanya kemudian sama-sama merintis karir bulu tangkis di PBSI. Keinginan Ihsan Maulana Mustafa untuk menjadi pelatih di Kanada tidak setengah hati. Dirinya kini sudah membawa anak dan istrinya tinggal di Kanada agar lebih fokus untuk melatih. Untuk diketahui, pria kelahiran 18 November 1995 itu beberapa kali tampil di ajang turnamen internasional. Bahkan Ihsan juga pernah masuk daftar unggulan Indonesia di sektor tunggal putra karena menduduki ranking ke-17 dunia. Ihsan memutuskan hengkang dari pelatnas pada Oktober 2019 dan mengikuti turnamen secara independen. Namun kini namanya jarang terdengar hingga muncul kabar Ihsan mendirikan klub di Indonesia serta melatih sejumlah klub di Singapura dan kini Kanada. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!